Okay, Bah. Kemarin, 2 hari kemarin ada DM yang masuk ke IG DS Custom. Nah, beliau itu menanya bagaimana sih asal usulnya tercipta DS Custom dan DS Service. Apa yang mendasari terbentuknya itu? Nah, itu kacau kan itu pertanyaannya. Kalau bicara masalah sejarah, mungkin perjalanannya ya cukup lumayan panjang ya. Di sebelum kita punya bengkel seperti sekarang ini. Beberapa kali mungkin pesan surut dan segala macam begitu ya. Jadi saya pribadi mungkin mengawali karir dari mulai bekerja dari jadi bengkel panggilan service car gitu kemana-mana dan kemudian mencoba untuk ke bengkel dan ternyata tidak mudah juga perjalanannya. Dan apa sebenarnya yang pengen diketahui itu apa sebenarnya? Nah, sebenarnya itu kemarin tuh kata yang nge-DM kenapa sih DS Custom tuh bisa sampai kayak gini gitu kan sih? Yang sebenarnya tuh apa sih niat awalnya? Nah, itu Ya begini, karena memang dulu saya sendiri kan kerja di bengkel Opel-nya dari mulai 96 mungkin sampai dengan 2001 kita bekerja di dealer Opel-nya, bengkel Opel-nya, dan apa ya namanya terbersit untuk mandiri begitu. Kalau yang melatar belakangi kenapa kita tetap bertahan dengan Blazer, ya terus lah saya sendiri suka mobilnya, gitu ya. Suka mobilnya, terus keamanan kenyamanan mobilnya itu udah sangat tinggi. Dan waktu itu orang-orang cukup sulit untuk merawat Blazernya karena memang tidak banyak mekanik gitu ya yang menangani Blazer waktu itu. Dan akhirnya ya setelah lepas dari kantor, kita coba bikin bengkel sendiri. Nah, kalau misalkan liku-likunya ya jangan tanya ya. Artinya kita mengalami pasang surut sampai akhirnya kita juga pernah sampai habis waktu bengkel kita di Cibuncang jadi bangkrut dan habis semua. Sampai-sampai kita sampai jual rumah untuk menutupi utang-utang kita dan akhirnya jadi gembel. Nah, cuman pada saat itu kita masih coba semangat lah gitu ya, coba semangat dan akhirnya merintis kembali perjalanannya dari 2009 sampai 2014 saya mungkin kembali freelance dan mulai mencoba untuk merintis kembali bengkelnya dan alhamdulillah dari 2012-2014 mulai ada sedikit hasil lah gitu ya. Itu mungkin kalau perjalanannya. Dan kenapa sampai hari ini mungkin ya alhamdulillah berkat daripada kerja keras teman-teman semua mungkin yang bergabung di Padepokan di Service terus berupaya untuk mengembangkan dan akhirnya kita kembangkan ke Padepokan itu mungkin. Oke, Bah, melanjutkan pertanyaan yang kemarin. Nah,
Kalau kemarin itu kan latar belakang dan sejarahnya DSR Pisba. Nah sekarang satu lagi DS Custom, bagaimana awal mulanya dan apa aja sih sejarahnya? DS Custom. Oke, DS Custom. Oke, mungkin padepokan DS Custom itu berdiri sekitar setahun yang lalu berdirinya. Nah, sebelum berdiri padepokan DS Custom itu sebenarnya kita hanya merasa prihatin lah gitu. Prihatin dengan keberadaan blazernya sendiri. Kenapa prihatin? Karena di luaran sana blazer ini nyaris tidak ada harganya gitu. Jadi harga mobilnya anjlok, terus banyak juga yang mengatakan mobilnya itu rewel dan sebagainya. Nah, latar belakang berdirinya DS Custom itu adalah salah satunya mungkin bagaimana caranya mengangkat pamor kendaraan Opel Blazer ini menjadi lebih baik. Nah, kita berpikir apa sih yang bisa mengangkat mobil ini bisa berjaya lagi lah gitu, atau mempunyai nilai jual yang tinggi salah satunya. Nah, dari obrolan-obrolan dengan teman-teman dan masukan-masukan dari rekan-rekan, maka mulailah kita coba menggarap salah satu unit mobil double cabin waktu itu, sebelum padepokan DS Custom berdiri. Coba kita garap satu unit mobil dan kebetulan kita dipercaya waktu itu untuk menggarap dan akhirnya jadilah mungkin mobil double cabin yang ada di belakang saya kuning. Nah, dari situ kita mulai memberanikan diri untuk membuka atau menerima order dari teman-teman yang lain. Yang jelas adalah salah satu tujuannya adalah mengangkat pamor mobil ini. Dan alhamdulillah ternyata setahun berjalan. Ini secara resmi pada bukan DS Custom ini insya Allah bulan April ini adalah satu tahunnya pada bukan DS Custom. Mudah-mudahan pada saat tepat berusia satu tahun kita bisa meluncurkan beberapa unit kendaraan yang berhasil kita berkomunikasi di tempat ini. Ternyata setelah kita geluti selama satu tahun dan alhamdulillah di luar perkiraan kita, animo teman-teman untuk memodifikasi mobilnya begitu luar biasa. Dan padepokan DS Custom sampai hari ini mungkin sudah menggarap kurang lebih sekitar 15 unit mobil yang sudah berhasil kita modifikasi, dan masih ada 3 unit lagi kita garap di padepokan. Thank you.
Oke, Pak. Dah. Di umur pada pekan yang akan genap menginjak 1 tahun ini, apa sih harapan pada pekan Desa Sistem khususnya Abah sendiri terhadap dunia modifikasi khususnya di kendaraan Oppo Blazer? Oke. Mungkin yang jadi harapan saya mungkin atau kita pribadi pada Pukat Desk Custom, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menginspirasi teman-teman yang lain atau pengguna blazer yang lain untuk lebih eksis dan lebih mencintai mobilnya. Kan pada Pukat Desk Custom bisa memberikan sesuatu atau sentuhan lain lah dalam kancah modifikasi. Dan oke. Dan satu lagi yang tidak kalah penting daripada semua modifikasi ini adalah tetap dalam konteks modifikasi, jangan sampai mengorbankan kenyamanan dan keamanan. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang hobi memodifikasi khususnya kendaraan Opel Blazer, sepengalaman kita, tetap perhatikan spesifikasi daripada kendaraan itu sendiri. Artinya spesifikasi teknis maupun penambahan aksesoris ataupun penambahan lingkar roda segala macam, tetap tidak mengorbankan daripada spek dari pabrikan mobil. Sehingga pada saat teman-teman memodifikasi mobilnya itu tetap mendapatkan kenyamanan dan keamanan daripada hasil modifikasi yang kita lakukan. Itu mungkin sedikit yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, salam padepokan DS Custom.